Nov. Dan di sini terlihatnya Novia yang sedang curhat kepada mamanya. Novia udah mikirin ini semalaman, Ma. Dan tentu saja yang ingin dibicarakan Novia adalah sesuatu hal yang sangat penting. Dan Novia mau nanya pendapat mama. Kemudian di sini Novia pun meminta pendapat mamanya, ya tentunya tentang keputusan yang akan dia ambil. Oke. Dan di sini kita bisa melihat ya betapa nyamannya memiliki seorang mama yang perhatian seperti ini. Tapi soal apa? Dan kemudian Novia pun menceritakan hal dan juga keinginannya kepada mamanya. Soal. Dan sepertinya bagi Novia ini adalah keputusan yang sangat sulit sehingga dia harus meminta pendapat dari mamanya. Dan sepertinya yang akan diceritakan oleh Novia adalah masalah berhenti bekerja di tempat Mike. Kemudian memenuhi permintaan Jeffrey, yakni pulang ke Jakarta dan hidup bersama Jeffrey. Dan kira-kira bagaimanakah nanti tanggapan mamanya Novia? Akankah mamanya Novia menyetujui keputusan putrinya? Ya, semoga saja demikian ya. Karena kalau Novia tetap bekerja di tempatnya si Mike itu masih akan membuka kemungkinan perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Dan tentu saja kehadiran pihak ketiga hanya akan membuat hancur hubungan Jeffrey dan juga Novia. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih.